KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak, pernahkah anda melihat ada antara rakan anda yang sangat mudah mencapai matlamat yang mereka ingini? Atau pernahkah anda sendiri mengalami situasi di mana anda pula sukar mencapai matlamat yang anda inginkan, sedangkan anda merasakan anda telah meletakkan seluruh tenaga dan usaha untuk mencapai matlamat tersebut? Hari ini, saya Cikgu Suziana binti Marni, atau lebih mesra dipanggil Cikgu Uji, akan bersama-sama anda semua mengupas topik efisienkah anda? Anak-anak, semakin efisien seseorang pelajar itu, semakin mudahlah dia mencapai matlamat diri. Persoalannya, apa itu efisien? Efisien bermaksud seseorang yang boleh menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan tanpa pembaziran waktu dan tenaga. Jom kita lihat contoh berkaitan dengan efisien. Apakah kesan daripada anda belajar? Ya, selepas anda belajar, anda akan mendapat kesan tahu, faham. Dan sekiranya ada orang bertanya tentang mata pelajaran itu, anda boleh menjawabnya. Begitu juga dengan ujian. Anda boleh lulus dalam ujian itu. Itulah yang dinamakan sebagai efisien ataupun berkesan. Bagaimana pula kesan berbuat baik? Ya, kita akan disayangi, disenangi dan juga mudah untuk bergaul dengan orang lain. Itulah yang dinamakan sebagai efisien. Apa yang kita lakukan ada kesan. Jadi, persoalan di sini, sejauh mana anda melakukan sesuatu itu dengan efisien? Apakah tekniknya? Dan bagaimana pula jika tidak efisien? Apakah kesan seorang pelajar yang tidak efisien? Antara kesan pelajar yang tidak efisien, yang pertama, mungkin kegagalan, kurangnya motivasi, rasa rendah diri, gangguan emosi seperti kecewa, sedih, marah. Dan bagaimana pula anda? Apakah contoh murid yang efisien? Untuk menerangkan efisien ini, cikgu ingin bawakan satu kisah lama. Kisah kanak-kanak. Pernahkah anda mendengar kisah arnab dan kura-kura? Arnab yang kita tahu, dia boleh berlari dengan laju. Namun begitu, dia mengambil budak dengan kebolehannya. Di pertengahan jalan, arnab telah tidur dengan memikirkan bahawa kura-kura akan lambat lagi sampai ke garisan penamat. Bagi kura-kura pula, dia sedar dirinya berjalan perlahan. Namun begitu, kura-kura mengambil inisiatif untuk dia meneruskan perlumbaan itu walaupun perlahan. Kura-kura meneruskan perlumbaan itu satu langkah demi satu langkah, namun istiqomah dan berterusan tanpa memikirkan untuk berhenti dan berputus asa. Apa kesannya daripada pemikiran kura-kura ini? Ya, dia berjaya memenangi perlumbaan itu. Inilah yang dikatakan sebagai efisien. Bagaimana pula efisien atau keberkesanan bagi seorang pelajar? Mari kita semak. Bagaimanakah cara belajar anda? Berkesankah kemahiran belajar anda? Berkesankah kemahiran mencatat nota, membaca, mengingat dan sebagainya? Bagaimana pula dengan peribadi anda? Bagaimana peribadi anda itu akan memberi kesan dalam kehidupan anda? Bagaimana pula amalan, keagamaan, kerohanian dan juga nilai murni anda setiap hari? Inilah yang akan membezakan anda dengan pelajar yang lain. Cikgu Uji akan kongsikan 3 tip menjadi murid yang efisien. Yang pertama, kualiti peribadi. Yang kedua, kualiti nilai murni atau kerohanian. Dan yang ketiga,
kualiti kompetensi belajar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kualiti peribadi ialah perkara yang berkaitan tentang diri kita. Contohnya seperti penampilan diri dan juga cara berkomunikasi. Bagaimanakah anda menguruskan diri untuk pergi ke sekolah? Bagaimana pula anda menguruskan diri ketika ingin berhadapan skrin komputer ataupun telefon ketika PDPR? Berapa kalikah anda mandi dalam sehari? Ya, pengurusan diri akan menentukan penampilan diri yang baik. Bermula dari anda bangun tidur, bagaimana anda menggosok gigi. Pastikan anda menggosok gigi dengan berkesan, bersih dan juga memastikan cara anda mengurus gigi itu boleh menghilangkan bau mulut. Bayangkan ketika anda bercakap dengan orang lain, bau mulut yang tidak menyenangkan itu keluar dari mulut anda. Bagaimana perasaan orang yang anda dampingi? Bagaimana pula jika anda bercakap dengan guru anda? Maka di situlah anda akan menjadi salah seorang yang kurang berkesan dari segi penampilan diri. Melihat cara pemakaian anda. Bagaimanakah anda memilih pakaian? Adakah anda memilih pakaian yang bersih ataupun anda memilih pakaian yang telah dipakai semalam? Anda perlulah memilih pakaian yang bersih supaya anda kekal bersih dan berbau wangi. Pakailah wangi-wangian yang menyenangkan supaya anda mudah mendampingi orang lain dan orang lain juga selesa untuk berdamping dengan anda. Terutama apabila anda berjumpa dengan guru anda, ketika anda bertanyakan soalan atau berbincang pelajaran dengan mereka. Apabila anda dapat menguruskan diri dengan baik dan dapat menampilkan diri dengan kemas dan bersih, anda akan disenangi. Apabila anda disenangi, anda akan memberi kesan yang baik dalam pelajaran anda. Begitu juga dengan keadaan kuku, rambut dan juga kulit anda. Kebersihan yang baik akan memastikan anda selesa dalam pembelajaran anda. Pastikan anda sentiasa menyemak kebersihan diri. Lihat juga cara komunikasi anda. Sekiranya anda berkomunikasi dengan sopan, bahasa yang baik, pastinya anda akan disenangi oleh rakan-rakan dan guru anda. Ketika itu, sekiranya anda ada soalan yang tidak difahami ataupun pembelajaran yang tidak difahami, bila anda berbahasa dengan sopan, berkomunikasi dengan baik, ramai yang akan membantu anda. Mereka akan senang dengan anda dan seronok untuk memberi pertolongan. Jadi pastikan kualiti peribadi yang baik ini akan memastikan anda menjadi seorang yang efisien dan mudah mencapai matlamat diri. Untuk menjadi seorang pelajar yang efisien, ia juga ditentukan oleh amalan nilai murni dan juga kerohaniannya. Antara nilai murni yang perlu diamalkan oleh seseorang pelajar antaranya ialah nilai murni kerajinan. Contohnya, rajin membaca buku, rajin mengulang kaji pelajaran, rajin menyiapkan tugasan sekolah, rajin ke sekolah. Daripada sinilah, anda akan dilihat sebagai seorang yang cemerlang dengan ciri-ciri kerajinan ini. Di samping itu, kerajinan ini jugalah yang akan menentukan sama ada anda dapat mencapai tahap pembelajaran yang maksimum. Selain daripada itu, contoh nilai murni yang perlu anda amalkan ialah mematuhi peraturan. Pernahkah anda terfikir mengapa pihak sekolah membentuk peraturan? Adakah mereka sahaja-sahaja atau suka-suka membuat peraturan dan minta anda mematuhinya? Peraturan telah dibentuk untuk anda patuhi bagi memastikan anda selesa ketika belajar. Selain daripada itu, peraturan juga memastikan anda sentiasa selamat ketika berada di sekolah. Seperti contoh, apa yang anda rasa sekiranya anda berada di sebuah sekolah yang tiada peraturan? Semua muridnya bebas untuk bergaduh atau membuli orang lain.
bagaimana perasaannya? Bagaimanakah anda dapat belajar di sekolah yang seperti itu? Pasti ia akan menyebabkan anda rasa tidak selesa, malah pembelajaran anda juga akan terganggu. Selain daripada itu, nilai murni yang biasa dan perlu dilaksanakan adalah bekerjasama. Sekarang ini, banyak aktiviti ataupun projek-projek yang dibentuk oleh guru yang memerlukan anda bekerjasama dengan rakan-rakan anda. Apabila anda bekerjasama dengan rakan anda, ia akan memastikan tugasan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Malah, anda juga akan menjadi kumpulan ataupun pelajar yang cemerlang dalam pelaksanaan tugas tersebut. Selain daripada itu, bertolak ansur juga adalah nilai murni yang sepatutnya ada pada setiap murid. Apabila rakan-rakan anda meminta bantuan anda, sedangkan anda sendiri sedang sibuk menyiapkan tugasan, bagaimanakah respon anda? Adakah anda akan abaikan rakan anda, tidak menghiraukannya? Atau anda bertolak ansur memberikan sedikit masa untuk membantu rakan anda? Di situlah penilaian rakan-rakan anda terhadap anda akan terbentuk. Sebagai seorang pelajar yang cemerlang, seorang pelajar yang efisien, dia akan bertolak ansur memberikan sedikit masa kepada rakan untuk perbincangan. Contoh lain ialah menghormati guru. Seperti mana kita tahu, guru adalah seorang insan yang sangat berjasa dalam hidup kita. Guru mengajar kita ilmu dan juga kemahiran, membimbing kita sehingga menjadikan kita seorang yang berguna. Daripada tidak tahu kepada tahu, daripada tidak faham kepada faham. Jadi, apabila anda sentiasa menghormati guru, anda akan lebih disenangi, lebih disayangi dan pasti kejayaan itu akan menjadi milik anda. Selain daripada nilai murni, amalan kerohanian adalah sangat penting untuk menjadikan anda seorang pelajar yang efisien. Apabila anda melaksanakan kerohanian ataupun keagamaan yang anda perlu amalkan, contohnya sebagai seorang Islam, anda perlu mengamalkan amalan solat lima waktu, berpuasa dan banyak lagi perkara yang telah diajarkan dari kecil. Apabila anda dapat melaksanakan amalan kerohanian dan keagamaan ini, maka anda akan menjadi seorang yang lebih efisien. Ini kerana agama akan membimbing kita untuk memastikan kita tahu antara yang betul atau yang salah. Sebagai contoh, agama melarang kita daripada menipu. Jadi, apabila kita bercakap benar, kita akan menjadi pelajar yang efisien dan pasti kejayaan akan menjadi milik kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kalau tadi cikgu dah kongsikan kualiti penampilan diri, kualiti nilai murni dan kerohanian, sekarang apa pula kualiti kompetensi belajar? Iaitu tips belajar efisien yang ketiga. Okey, kompetensi itu apa? Kompetensi ialah kemahiran. Kompetensi belajar pula? Kemahiran belajar. Pandai, bagus. Seorang pelajar yang efisien pastilah mempunyai kemahiran belajar yang betul. Jom kita simak sama-sama bagaimanakah kemahiran belajar anda secara ringkas. Apakah contoh kemahiran belajar seorang pelajar? Contohnya yang pertama ialah kemahiran mendengar, kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran mencatat nota dan kemahiran mengingat. Mari kita semak satu persatu secara ringkas sahaja. Contohnya seperti kemahiran membaca. Bagaimanakah cara anda membaca buku? Adakah anda membaca secara keseluruhan ataupun membaca secara berhati-hati? Terdapat pelbagai jenis cara membaca mengikut keselesaan. Apa yang penting, anda perlu bijak mengenal isi penting dan membina soalan untuk menambahkan pemahaman pembacaan anda. Contoh yang kedua adalah kemahiran mendengar. Ketika anda berada dalam kelas, bagaimanakah cara anda mendengar pengajaran yang disampaikan oleh guru? Sebagai contoh, anda memilih untuk berada di bahagian hadapan sekali.
anda mengenal pasti idea ataupun isi pengajaran yang guru sampaikan. Anda buatkan nota ringkas ketika mendengar dengan teliti dan memilih suara guru sebagai fokus utama. Itu adalah contoh kemahiran mendengar yang anda boleh amalkan. Dalam konteks PDPR sekarang, kemahiran mendengar yang aktif, contohnya seperti memastikan anda duduk di hadapan skrin telefon ataupun komputer dengan baik dan hanya mendengar suara guru, adalah cara yang terbaik dalam teknik mendengar. Sebagai contoh, teknik mengambil nota. Sekarang terdapat pelbagai cara untuk mencatat nota. Contohnya seperti nota bergambar ataupun grafik, mencatat nota secara isi penting ataupun ringkasan, mencatat nota menggunakan kaedah peta minda, menggunakan kata kunci. Apa yang penting, nota yang anda ambil tadi haruslah anda boleh faham. Maknanya apa yang anda catatkan itu anda boleh faham. Kemahiran mengingat pula. Apakah contoh kemahiran mengingat? Terdapat juga pelbagai jenis cara mengingat isi pembelajaran. Contohnya, mengingat isi penting ataupun mengingat secara akronim, bunyi seakan, akrostik. Banyak pula perkataan-perkataan baru yang Cikgu Uji sebutkan. Baik, ini adalah contoh-contoh kaedah mengingat yang mana biasa diamalkan oleh pelajar. Anda juga boleh mencarinya sendiri kerana Cikgu Uji hanya berkongsi secara umum sahaja tentang teknik mengingat. Baik, apa kepentingan anda sebagai pelajar untuk meningkatkan kualiti kompetisi belajar ini? Dengan meningkatkan kualiti kompetisi belajar ini, pastinya anda akan dapat memaksimumkan pemahaman anda dalam pelajaran anda. Apabila anda faham, anda dapat, maka anda akan dapat menguasai pelajaran itu dengan baik. Jadi bagaimana kita dapat memastikan anda dapat melaksanakan kualiti-kualiti ini dengan baik? Cikgu Uji nak kongsikan tips 3B. Apa dia? Iaitu B yang pertama ialah baca, B yang kedua ialah bertanya, B yang ketiga ialah beramal. Ketiga-tiga tips kualiti tadi perlulah disokong dengan 3B itu. Okey, iaitu 3B, yang pertama baca, bertanya dan juga beramal. Ketiga-tiga kualiti ini hanyalah penerangan ringkas yang Cikgu Uji buat tadi. Jadi, anda perlu menambah pemahaman dengan membaca. Sama ada membaca melalui buku ataupun internet. Cari bahan-bahan yang berkaitan dengan kualiti penampilan diri, kualiti nilai murni dan juga kualiti kompetisi belajar. Setelah anda baca, namun anda masih tidak faham, anda boleh bertanya. Tanyalah kepada ibu ayah, kakak, abang, guru atau siapa sahaja yang ada di sekeliling anda yang boleh membantu anda. Setelah anda baca, anda fahami, maka amalkan semua yang anda telah perolehi tadi. Anak-anak di luar sana, untuk menjadi pelajar yang efisien, ia tidaklah datang secara mudah dan sendiri. Ia perlu dilatih dan perlu diamalkan setiap hari. Ilmu untuk menjadi pelajar yang efisien perlulah dicari. Sentiasa gali kemahiran-kemahiran baharu yang boleh meningkatkan keberkesanan anda untuk mencapai matlamat diri. Apa yang penting, tanya kepada diri sendiri. Nak atau nak sangat untuk menjadi pelajar yang efisien? Bak kata pepatah, orang-orang bijak pandai kata, orang yang pandai tak semestinya berjaya, tapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. Cikgu Uji doakan anak-anak yang ada di luar sana akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Sentiasa dilindungi oleh Allah, sejahtera, bahagia dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
KPM.